Yo 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 yo, assalamualaikum mas bro. Berjumpa lagi mas bro dengan Zaza 88 mas bro. Sekarang si Bir Beruang Petualang Super Bir Adventure akan memberikan suatu ulasan mas bro. Yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan stiker yang ada di game Super Bir Adventure. Di sini mas bro tuh lihat saja tuh, kita memulainya di awal yaitu memasuki rumah raksasa mas bro. Oke, ini dia tempat di mana rumah raksasa berada. Oh, kita muter-muter nih mas bro. Oke, ini dia rumah raksasa di mana tuh. Nah, ini dia. Oke, ke sana kita dulu ke sana. Ini dia, kita langsung saja masuk lah. Oke, kita langsung masuk saja mas bro. Oh, nggak ada apa. Nah, ini dia mas bro, kita klik mulai. Oh, baik mas bro, jangan lupa untuk like dan subscribe mas bro agar channel ini bisa lebih berkembang dan menghibur kalian semua mas broku. Kita sudah memasuki rumah raksasa. Nah, di sini kita akan memulai misi yang pertama, yaitu akan mencari 3 stiker yang ada di rumah raksasa. Oke, saksikan saja mas bro awal mulanya, yaitu kita harus mendaki dulu melalui meriam ini. Wow, ada-ada aja nih. Oke, selanjutnya kita tekan saja. Nah, ini dia mas bro. Di sini ada pesawat kertas di mana kita untuk menaikinya, untuk menaiki ke tempat atas kulkas. Tuh, lihat kita berdua ya. Kita tekan aja. Oh, tenang saja mas bro, meskipun kertasnya jatuh, kita tekan tombol yang ada di sebelah kanan ini warna merah itu. Oke, kita lanjut saja mas bro. Kita akan menuju sebuah stiker yang pertama, yaitu yang ada di atas kulkas. Nah, ini dia mas bro, stikernya kelihatan kan? Tuh, ada kan? Oke, kita ambil saja mas bro, jangan lama-lama. Nice, ini dia stiker yang pertama yang sudah didapatkan oleh si beruang petualang mas bro. Baik, di mana letak lokasi stiker yang kedua? Mari kita saksikan saja mas bro. Oh, awas, hati-hati bir. Nah, ini dia mas bro, letak stiker yang kedua yaitu ada di gudang penyimpanan berkas-berkas nih. Wow, banyak tikusnya mas bro. Saking lamanya bertahun-tahun nih tikusnya berkembang biak di sini semua nih tuh. Tiba-tiba saja langsung menyerang. Oh oke, okay. Aduh tuh kan. Wah, ingat mas bro ya, kalau ada tikus kita langsung hajar saja, karena tikus-tikus itu nakal sekali mas bro. Dia bisa mengejar sampai kemana bir akan berlari. Nah, ini dia, kita menuju ke atas ini mas bro. Di sini tempatnya gudang mas bro ya. Tuh, banyak sekali keju-keju yang dicuri oleh tikus-tikus. Oke, kita naik ke sebelah sana dan lanjut saja bir. Oh, kita bunuh dulu nih. Kita bunuh dulu atau habis ini tikus-tikus yang nakal-nakal ini mas bro. Oke, awas. Oh, nggak ada sudah ya. Oke, lanjut bir. Kita tuh kan mas bro. Wow, sangat menegangkan sekali mas bro. Oke, kita fokus saja bir ke stiker yang kedua. Di mana lokasinya, kita saksikan saja mas bro. Nah, ini dia. Jatuh lo, rasain lo. Nah, ini dia, kita ke atas lewat sebelah sini, ada tombol mas bro. Tuh, ada tombol di sana. Kita tekan tombolnya untuk memasuki misi yang selanjutnya nanti mas bro. Kalau kita tekan tombol, di bawah sana ada sebuah lubang yang menuju ke tempat bos-bos yang ada di rumah raksasa ini. Oke, kita ke atas dulu bir. Oke, kita ke atas lewat sini mas bro ya. Ingat mas bro ya, perhatikan bagaimana caranya si beruang petualang ini mendapatkan stiker yang ada di rumah raksasa. Dan ini stiker yang kedua mas bro. Nah, itu dia, kita kan sudah jelas mas bro ya, kelihatan, nggak kelihatan. Oke, ini saya akan tandai. Kita saya akan hampiri. Nah, ini dia. Wow, itu dia, kelihatan sudah mas bro kan. Nah, ini dia, oke, kita ambil lagi. Ini dia stiker yang kedua mas bro, mudah-mudahan langsung didapatkan oleh si beruang petualang. Oh, tunggu. Ah,
gagal mas bro. Nah ini sulitnya mas bro, langsung dikeroyok sama tikus-tikus tuh. Wow, langsung hilang tiga nyawanya mas bro. Tapi tenang saja, kita ulang dari awal. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa mas bro. Yang jelas tadi sudah kelihatan mas bro ya, ternyata ada di pintu, di tengah tangan pintu, tapi ada di atas. Maka dari itu kita harus lewati kembali mas bro untuk naik ke atas dulu. Seperti tadi mas bro ya, sudah tikus-tikusnya sudah agak ini agak sepi kayaknya nih. Oke, ini dia. Nah, hampir sampai. Oh, tuh kan. Oke, fokus saja Bir. Nah, ini dia mas bro. Langsung ke tempat yang tadi. Nah, itu dia mas bro tempatnya. Nah, ini dia. Oke, kita naik ke atas. Nah, awas Bir, hati-hati. Jangan sampai jatuh kembali, nanti akan bisa diulang dari awal lagi Bir. Nah ini dia mas bro, kelihatan sudah kan. Oke, kita lurusin saja mas bro. Kita ukur dulu. Nah, hampir saja. Oke, kita fokus lagi. Dan pada akhirnya, wow. Stiker yang kedua yang ada di rumah raksasa sudah didapatkan oleh si beruang petualang. Mari kita akan menuju stiker yang ketiga mas bro ya, itu yang ada di lantai kedua. Oke, kita menuju lantai kedua seperti tadi mas bro ya, menggunakan meriam agar lekas-lekas nyampe ke atas sana. Nah ini dia, kita tekan tombol B aja. Nah oke, kita menuju atas kasur nih mas bro. Awas di sini banyak sekali kecoa mas bro yang tiba-tiba akan menyerang. Tapi ternyata dengan kecepatan si beruang petualang akhirnya bisa nyampe ke atas kasur mas bro. Nah oke, kita naik ke kasurnya bisa mental-mental mas bro. Oke, ke atas lagi. Nah ini dia, kita nyampe. Awas. Nah, di sini nih mas bro ya, kita hadapkan ke sebelah sana, karena kalau kita tidak menghadapkan ke sebelah sana, ini bisa-bisa nanti lompatannya agak ini mas bro ya, amburadul nih. Oke, ini dia mas bro, begini caranya. Nah, oke. Nah, wow, luar biasa. Di situ ada kunci mas bro untuk menyelamatkan teman-teman, tapi masalahnya di sini adalah misi untuk mencari stiker di rumah raksasa ini. Seperti biasa tadi mas bro, ada tombol di sebelah kanan kalau ketika sudah pesawat kertasnya menghilang. Nah ini dia tempatnya mas bro, ternyata ada di pintu juga mas bro. Oke, kita lompat. Oh, hampir saja mas bro. Oke, kita ulang kembali mas bro. Gimana sih Bir? Oke, tenang saja mas bro, karena petualang kali ini harus sabar mas bro. Yang penting misinya sudah ini mas bro ya, bisa disukseskan dengan cara aksi-aksi yang sangat spektakuler oleh beruang Super Bear Adventure. Nah ini dia mas bro, jadi tegang nih mas bro. Tegang sekali. Nah oke, fokus Bir. Oke, tegang nih mas bro. No. Kita naik ke atas dan kita melompat. Wow, seperti itu mas bro ya. Nah itu kelihatan sudah stikernya mas bro ya, kelihatan nggak nih? Nah di sebelah ini mas bro, nah itu dia kelihatan. Oke, kita langsung ambil saja Bir. Di sini stiker yang ketiga mas bro ternyata sudah didapatkan oleh si beruang petualang. Seperti itu mas bro, dimana bagaimana caranya untuk mendapatkan tiga stiker yang ada di rumah raksasa. Oke, kita kembali Bir, kita menuju misi yang lainnya, yaitu kira-kira yang mana mas bro ya. Oke, kita balik saja. Oke, balik saja Bir, mana tadi ya, itu kan gudangnya. Nah ini dia, kita akan kembali lagi mas bro ya. Oke, lanjut, nggak ada apa-apa. Nice. Nah, di sini mas bro, kita akan memasuki kembali tempat-tempat yang ada di beruang petualang. Bagi mas bro pecinta game Super Bear Adventure, apabila mengalami kebingungan, bisa tanya-tanya nih, berbagi pengalaman. Atau sebaliknya, ketika saya bingung atau ada ide-ide yang cemerlang bagi mas bro, ini ya. Oh ini dia, kita menuju desa kura-kura mas bro. Bagi mas bro yang sudah gimana ya,
melampaui level, bagi-bagi rahasianya. Malah sebaliknya, ketika Mas Bro mengalami kebingungan dalam game petualangan Super Bear, bisa saja isi kolom komentar di bawah berikut ini. Nah, ini dia Mas Bro, desa yang kedua yang akan ditaklukkan oleh si beruang petualang untuk mencari 3 stiker di desa Kura-Kura. Nah, ini dia stiker yang pertama Mas Bro, ada di sebelah atas batu sana. Bagaimana caranya? Kita harus melewati sebelah ini. Nah, itu dia Mas Bro, kelihatan kan? Oh, nggak kelihatan. Baik, kalau nggak kelihatan kita coba mendekat. Nah, ini dia. Nah, oh. Wow, kurang sedikit lagi Mas Bro. Kurang ke kiri lagi, Bir. Baik, kita ulang kembali, Bir. Oke, siap. Fokus, Bir. Ke atas batu sana, Bir. Nah, ini dia. Stiker yang pertama di desa Kura-Kura sudah didapatkan Mas Bro. Baik, kita menuju stiker yang kedua, di mana letaknya kira-kira Mas Bro ya. Saksikan saja nih Mas Bro, ternyata ada di sebelah sini. Tuh, lihat tuh, kelihatan kan Mas Bro kan. Nah, ini dia stiker yang kedua di desa Kura-Kura. Lanjut sekali deh, lanjut. Iya ya. Oh, kurang satu Mas Bro ya. Oke, ini stiker yang ketiga, di mana lokasinya Mas Bro? Saksikan saja. Namun seperti biasa Mas Bro ya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan menghibur kalian semua. Oke, ini dia Mas Bro, stiker yang ketiga. Tuh, ada kura-kura yang sudah terkontaminasi oleh beruang madu ungu. Nah, ini dia. Baik Mas Bro, yang sudah like dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga saja hari-hari kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ceria Mas Bro. Tuh, ini dia stiker yang ketiga, ada di sebelah sana, kelihatan nggak Mas Bro? Kalau nggak kelihatan biar saya samperin nih. Nah, di sini nih. Ini dia stiker yang ketiga di desa Kura-Kura. Nah, kita hancurkan dulu pagarnya. Yang kita lihat ke bawah. Nah, itu dia Mas Bro. Wow, sangat mudah sekali Mas Bro. Itu dia Mas Bro, di rumah raksasa ada 3 stiker dan di desa Kura-Kura juga ada 3 stiker. Jadi Super Bear Petualang sekarang mendapatkan 6 stiker. Baik Mas Bro, saksikan saja bagi Mas Bro yang ingin ini ya, memulai mencari stiker di desa Kura-Kura dan di apa tadi ya? Di tempat ini tadi, di rumah raksasa kayaknya. Oh iya betul. Bisa saja tonton video ini agar lebih mudah dan menarik lagi. Baik Mas Bro, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga saja Mas Bro semua dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Kita saksikan saja nanti Mas Bro video tayangan berikutnya, bagaimana caranya untuk mencari stiker di semua desa yang ada di game Super Bear Adventure. Hmm.